Halo, nama saya Steven. Saya ingin sharing sedikit bagaimana sih cara kita mengubah settingan untuk spesifikasi server yang telah kita deploy di cloud. Oke, kita tinggal pilih saja server yang mau kita ganti. Kemudian bisa lihat sini, terdapat summary untuk spesifikasi server dari VM yang telah kita deploy. VM ini ada satu CPU yang dialokasikan dengan 4 GB memory dan 110 GB storage. Oke. Cara gampang, kita tinggal pilih menu sistem. Nah, dan di sini kita bisa langsung ubah. Oke. Tergantung kebutuhan kita. Nah, kita ubah jadi 2 kali lipat. Oke. Dan dari sisi disk juga bisa langsung kita ubah saja. Ini disknya 80, tadi kita ganti jadi 100. Oke. Kemudian kita tinggal save. Nah, untuk dapat merealisasikan perubahan ini, kita bisa tinggal langsung melakukan update. Berdasarkan perubahan yang telah kita lakukan. Update, kita tinggal ketik update sini aja dan tinggal lakukan update. Oke. Kemudian update telah berhasil. Ketika servernya akan selanjutnya dinaikkan lagi, maka spesifikasi server akan berubah menjadi nilai baru yang telah kita tentukan. Oke, sekian demo dari saya. Terima kasih.